dan seterusnya pasar, bukan pasar Ramadan dah tidak ada ya. E-bazar. Kita membincangkan tadi di dalam mesyuarat kabinet, yang kita benarkan setakat ini adalah order pesanan secara online dan dihantar ke rumah. Dan pihak kabinet meminta supaya perkara ini terus diperhalusi. Sebab kebimbangan kita adalah dari segi jumlah kenderaan yang mungkin akan terlibat apabila konsep pandu lalu dan sebagainya diperkenalkan. Kerana saya percaya mungkin ramai yang akan keluar serentak, akhirnya menyebabkan jumlah yang ramai dan sebagainya.